Mountain run atau lari gunung adalah salah satu aktivitas alam bebas yang semakin banyak digemari orang-orang, terutama para penggila alam bebas. Kegiatan ini adalah mencapai puncak gunung secepatnya bagaimanapun caranya. Salah satunya adalah dengan cara berlari. Dan kali ini saya akan mencoba di jalur Gunung Andong, salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah yang sudah tren di kalangan pendaki pemula ataupun pendaki kawakan atau mereka yang baru saja mendaki. Untuk mencapai gunung ini bisa dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur sawit ataupun jalur bukit yang ada di Ngablak, Magelang. Hari ini kebetulan gunungnya masih sepi, saya berkesempatan untuk berlari untuk menuju puncaknya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai puncak dengan cara berlari. Yang pertama adalah pastikan Anda memiliki tenaga yang baik. Artinya persiapan fisik yang bagus akan menunjang Anda untuk dalam kegiatan ini. Yang kedua adalah logistik. Ini olahraga yang sangat menguras tenaga, menguras pikiran, dan menguras emosi. Pastikan itu terpenuhi. Dan yang ketiga adalah pastikan Anda memahami medan, memahami cuaca, dan memahami jalur yang ada di sana, sehingga Anda bisa menentukan jalur, kapan Anda harus berlari, kapan Anda harus beristirahat, kapan Anda harus menikmati pemandangan indah untuk berfoto-foto sebagai barang buktinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk menuju puncak Gunung Andong, puncak alap-alap atau puncak yang tertinggi di ketinggian 1760 sekian, kita bisa memilih jalur yang paling dekat, yakni jalur sawit. Kurang lebih 30-45 menit jika Anda berlari, Anda bisa langsung menggapai puncaknya. Dan yang pasti Anda harus tetap berhati-hati karena medan di sini sangat curam. Yang kedua adalah licin, dan yang ketiga gunung ini tidak banyak pohon. Jika ini ada petir atau halilintar, Anda pun menjadi potensi sebagai perantaranya, dan itu sangat berbahaya. 30 menit saya berlari, mendekati 40 menit saya sudah mencapai puncak. Dan ini nikmatnya berlari di gunung, Anda bisa secepat mungkin untuk sampai di puncak, dan Anda bisa menghemat banyak waktu jika Anda ingin melakukan aktivitas yang lain. Tetapi yang harus diperhatikan adalah jaga keselamatan diri, dan yang tidak kalah penting adalah Anda harus memiliki pengetahuan yang baik tentang gunung ini, memiliki fisik yang memadai serta persiapan yang matang. Jangan sekali-kali Anda lakukan jika Anda tidak memiliki hal tersebut. Dan akhirnya sampai juga saya di puncak. Dan terima kasih sudah mengikuti pelarian saya hari ini. Dan saya pesankan jika Anda ingin berlari, siapkan Anda diri baik-baik.